Bagi pejabat di sini, kami mohon Pak, sebagai kami juga pencari keadilan Pak, tolong tunjukkan dulu salinan putusannya Pak, biar kami clear. Biar tidak amat putusan. Ya, putusannya mana dulu Pak? Tunggu dulu kita ngobrol. Mahatva Media Indonesia, Bogor, puluhan oknum suruhan yang menguasai lahan, halangi petugas saat pelaksanaan konstatering hasil putusan Pengadilan Negeri 1 Aci Binong, Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024. Terkait kasus sebidang tanah, dengan seluas 4.500 meter persegi, yang terletak di Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, diwarnai bentrok antara petugas dengan perwakilan pemilik lahan. 1. Seorang warga diamankan petugas di tengah ketegangan antara petugas yang hendak memasang patok batas dalam putusan PN Cibinong. Garing atas putusan pengadilan. Nah, kemarin memang dalam amar itu ditunjukkan, tapi yang bersangkutan keberatan. Namun dengan di situ ada amar atau, makanya kita menindaklanjuti yang kedua. Kalau kooperatif sebenarnya dari termohon kami pun sebenarnya tidak ada masalah sih sebenarnya. Kemarin juga mereka juga sudah menyiapkan lahan lain tapi pemohon menolak. Sebenarnya intinya itu kan sebenarnya bersangkutan sudah tahu sebenarnya itu kan ada kewajiban yang diselesaikan situ. Nah, makanya pemohon mengajukan konstatering tempat lain karena di sana di awalnya kan ditolak oleh bersangkutan. Makanya sekarang pemohon mengajukan yang penting intinya di lingkup Jagorawi seluas 4.000 meter sesuai dengan bunyi amar putusan itu aja sih. Amaning sudah ditegur, tapi yang bersangkutan tidak mengindahkan, makanya ya kita lakukan sesuai dengan langkah hukum, yaitu runtutan-runtutan, ya amaning, konstatering, nah baru nanti pelaksanaan putusan ketika memang sudah dipastikan ini sudah dapat. Terkait dengan persoalan pengamanan, terkait dengan putusan pengadilan, konstatering, pengecekan batas-batas, kita mengamankan dari putusan pengadilan, ada kurang lebih 150 orang, di mana Polsek Gunung Putri dibekap dengan Polres, kemudian Koramil, Forkopincam, kemudian Kodim, dan rem, kemudian dari PP Kabupaten, PP Kecamatan, dan unsur Forkopincam lainnya. Pak, tadi sempat ada gesekan sedikit, itu seperti apa nih Pak? Untuk proses pengecekan ya, tadi secara umum kondusif ya, cuman ada sedikit dorong-dorongan biasa karena menyampaikan pendapat dan itu sih tidak sampai ada pembunuhan, tapi situasi kondusif. Ada yang diamankan ya? Ada yang diamankan dan untuk ini? Sementara ada satu orang yang diduga provokator diamankan di Mako Polres ya. Cuman ya semua secara umum kondusif. Untuk anggota sendiri apakah ada yang mengalami luka dan bergesekan? Anggota tidak ada Pak. Tidak ada luka, cuman tadi ada dorongan sedikit aja. Kiranya ya. Meskipun sempat diwarnai bersih tegang dengan anggota kepolisian, namun pihak Pengadilan Negeri 1 Aci Binong tetap melakukan pelaksanaan konstatering dengan lancar. Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Mahatva Media Indonesia, melaporkan. Dapat kesekian juga lanjut.